dan saya, dan kali ini saya akan bermain ini Ori, Ori and the Will of Wisp. Oke, jadi kalau kalian pernah main ini game sudah dari tahun 2015. Tunggu, nah ini. Isi mode normal, mode hard mode. Oke, saya pilih normal saja. Nah, jadi kalau kalian pernah main ini game sebelumnya itu Ori and the Blind Forest, dan ini sekarang ini versi keduanya dan baru terbit, baru muncul ya, bukan baru terbit, baru muncul 11 Maret 2020. Jadi nah ini saya sudah main, sudah pre-order. Oke, jadi sudah mulai. Nah, jadi kalian beli pre-order itu, saya kurang tahu harganya sekarang. Pre-order itu 140.000. Jadi oke, ini game bagus sekali karena itu saya berani ini ya, berani beli. Memang game dua dimensi yang ini dia, yang bagus sekali, memang terjamin. Jadi harus kalian beli ya, harus kalian beli, harus kalian coba. Game dua dimensi, terus tamatnya juga cepat, tidak terlalu banyak neko-neko lah, atau tidak terlalu banyak embel-embel. Nah, oke. Jadi ini lanjutannya dari Ori and the Blind Forest. Itu game, salah satu game terbaik 2015. Nah, ini anak burung ini. Ini musuh awalnya Ori itu burung ya, burung gagak. Dan ceritanya itu akhirnya dia kalahkan itu musuh. Bukan kalahkan ya, itu musuh mengorbankan diri ya, nanti ada ceritanya sendiri. Terus ini anaknya, jadi anaknya ini dirawat oleh Ori dengan ini si ini monyet, dan siapa itu makhluk apa itu, rupa laba-laba. Nah, itu akhirnya mereka berteman di ini hutan. Jadi cerita pertama itu berfokus di hutan ya, di hutan, dan cerita kedua ini ya nanti lihat berfokus di mana, di lokasi. Kayaknya setengah cerita itu masih di ini hutan. Cuma kalau kita lihat DP trailer itu ini hutan ini kayak diganggu lagi ya. Jadi oke, ayo kita lihat. Oh, ini baru belajar terbang ini iku. Jadi di seri 1 atau Ori and the Blind Forest ini hutan diganggu oleh itu Kuro. Nah, ini satu pemama, ini Ku pemama, ini dia nama Kuro. Dan ya begitulah akhirnya berkorban itu Kuro ya, berkorban untuk ini hutan. Tapi nanti terakhir, karena dia lihat ini pengorbanan ini monyet ya ke Ori. Jadi akhirnya dia berkorban ya. Coba jangan dimainnya, atau mau dilihat jo video sebelum atau video Ori and the Blind Forest yang mau dicoba-coba lihat saja. Pasti ada di pencerita, tidak susah ya, tidak berat di pencerita, simple. Cuma nah ini DP grafik bagus sekali memang. Sebelum mau dimain, mau dilihat ya DP trailer. Nah, kita dari bulan berapa itu kita sudah mulai lihat DP trailer. Makanya kita tahu ini DP lanjutan mau terbit, mau ini ya, mau dilanjutkan ini game. Ya, saking DP bagus ya, saking itu bagus, DP developer juga niat. Oke, terbang dia. Oh, belum bisa terbang. Ya, minder dia, minder. Oke, nah ini sudah mulai gerak. Sudah bisa gerak nih Ori. Oke, ayo kita kejar ini
Burung iku ini ya, tolong coba kejar. Bagus sekali efek grafik. Cuma kalau kita rekam biasanya jadi lebih turun ya, lebih turun efek grafik karena ya mungkin DP program ya. Oke, ini kapan nih? Semalam. Nah ini nanti ada skill, cuma belum belum sekarang gitu skill ini. Oke, Kuros Feeder. Nah ini ada di ini ya, ada di nah ini. Jadi dari seri 1 itu udah ada, dari Ori and the Blind Forest itu udah ada ini skill. Nah ini bisa bisa melayang ya. Jadi ini buat Ori untuk ini ya, untuk si Ori ini pakai melayang. Nah, oke, dan sekarang kayaknya dia akan pakai dia akan kasih ini di siku. Oke, dan kalau kalian lihat ini game atau DP story ini tanpa ini ya, tanpa bicara. Jadi kalian lihat-lihat saja sudah mengerti. Jarang-jarang bicara, bukan tanpa bicara juga. Oke, ini kalau tidak salah DP nama ini Gumo, Gumo DP nama ini yang kayak laba-laba. Jadi Ori, Ku dan Gumo. Oke, jadi kalian ingat-ingat saja DP karakter tidak terlalu banyak. Oke. Ditempel di ini Ku. Oh, itu karena DP ya. Itu karena DP sayap luka, jadi ditempel ini Kuro punya burung Together on New Wings. Oke, jadi bisa ini ya, bisa lompat dua kali ini burung, tapi tidak bisa manjat. Oke, kita The Skywars Meeting Race. Oke. Wuhuu. Nah, ini dia terbang. Woi. Oke. Nah itu cahaya tadi itu yang buat si Kuro mati ya. Oke. Ya susah ya, susah lah kalau diceritakan panjang. Jadi emang cuma harus kalian nonton DP cerita ini. Terbang dia. Nah ini semua DP map atau semua DP apa ini ada di Ori and the Blind Forest 1. Nah ini lihat, ini juga ada dari es tadi, gunung tadi, terus dari apa tadi itu, pokoknya ada semua itu di seri 1. Jadi ini hutan DP map ini ya detail ya. So dimulai DP story. Oke,
dinantikan terus. Terbang di perburu. Wow, tak bisa dorang. Terpisah oleh badai, dan nah ini mulailah petualangannya si Ori. Harus jelajahi semua. Oke, dia belum ada skill. Ya, kalau Ori 1 itu ada Sein, DP nama Sein itu dia yang bataman Pak Ori. Oke. Oh ini. Kita bawa dia. Ini baru permulaan, baru diajar-ajar. Tapi karena kita sudah pernah main, jadi kita tahu ya DP ini. Bebar main bagaimana. Oke. Oke, ini ada api. Oh, dan kita soal lihat IDP trailer. Awas. Oke, jadi kita bisa ini obor untuk serang energi out, dan nah, nanti bisa save. Cuma awas, kita lihat di trailer, kita mau lawan serigala. Oke, okay. Piston, nah harus dapat piston. Oke, okay, masih gelap. Ini game butuh skill ya. Jadi game 2D yang butuh skill. Ayo Sangelo. Toran. Watan. Ah, nuksam. Ini dia pena mato. Kayak burung apa ini? Burung pelikan. Oh, ini iso kenan. Oke, apa ini dia bilang? Nah, ini sudah mulai ada map. Kita harus ke situ.
Okay, karena kita pilih normal, jadi kita pilih darah itu lebih cepat tak kurang ya dibanding isi. Musuh biasa. Nah, kalau kalian lihat ini hijau kita pilih HP, sedangkan biru ini, okay, boleh bapak panjat sama dengan di ori sebelum HP skill masih ada. Biru HP baru biru mana ya? Terus HP itu yang ini yang hijau. Okay, bisa bapak panjat, ya bagus. Sekarang kita ke mana ini? Kita ke atas dulu coba. Piston, nah itu tadi untuk buka itu pintu, jadi perlu piston. Wih, tidak ada ini obor ya, jadi kita harus lebih hati-hati. Oke, di mana tadi itu obor? Oke, kayaknya kita harus balik ya, karena sudah itu keystone, jadi kita harus ke atas tadi. Itu kayaknya auto save ya, yang di kiri bawah itu kayaknya auto save. Jadi kalau di ori sebelum DP save itu manual, kalau di sini mungkin setahun itu. Okay, awas ini serigala yang kita bermaksud tadi. Ini nanti kita mau lawan Pak ini serigala. Jadi siap Jotakage ini. Awas, 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 awas. So, di mana dia? Ah, ini dia. Ini dia. Ada di trailer. Jadi bukan kita soalnya orang tak permainan. Okay. Lari, lari. Okay, lari terus. Oh. Okay. Oke, ada obor. Oke, harus user ya. Woi. Oh. Oke. Oke. Harus. Oke. Oh. Oh. Okay. Okay. Nah, kalau di ori sebelum tidak ada ini boss lagi nih ya. Jadi memang kalau kita lihat DP trailer ini ori kali ini memang berpusat di boss ya. Kalau di ori sebelum itu okay, kayaknya ini set auto save. Coba kita lihat dulu grafik control. Kalau ori sebelum itu DP boss itu cuma satu, cuma itu Kuro. Deng torang pe tujuan cuma lari. Oke, okay, let's. Oke, okay, itu set auto save kayaknya.